wanna lose a friend, but you make it hard to feel okay. Yo, hello guys, balik lagi di Sanskui di FIFA 21 Career Mode Spurs Takeover. Oke, kita bakal langsung fokus ke final kita di Carabao Cup yang sudah menanti untuk menjadi peluang kita yang keberapa? Kedua berarti ya. Ya, real trophy pertama lah di lain pre-season kemarin. Oke, kita langsung menuju ke cup. Sabar, sabar, salah ganti mas, salah ganti. Salah ganti, sabar. Oke, kita langsung ke press con menuju pre-match lawan Liverpool Carabao Cup. Salah satu peluang kita mendapatkan trofi selain EPL, you are up against Liverpool in the final, really strong team. Ya, DE secara matematika kalau dia menang EPL sekali, dia di atas kita, jadi kita peringkat 2. It's fitness an issue. We work so hard lah, kita udah struggling banget. Kemarin bahkan di FA Cup kita kalah sama Arsenal kan bangsat. Sama Wolves kemarin kita menang 2 kali kalau nggak salah ya, atau seri sekali menang sekali, lupa. Seri ya kayaknya, sekali itu seri. Will your last win have the opposition worried? Enggak sih. Soalnya kita inconsistent banget bangsat. Kalau misalnya kita emang konsisten menang terus, mungkin mereka takut ya. Kalau kita naik turun kayak gini, agak wadidiu bro. How can your team find consistency? Okay, it's about confidence salah satunya. Pas kita udah mulai dibobol, ah itu udah mulai lengah cuk selalu. Kayak kemarin, tadi siang ya, yang kita lawan City. Sterling ngechip, langsung on fire. Langsung berantakan cuk. Oke, kita langsung ke Carabao Cup Final melawan Liverpool. Kita lihat line up. Firmino nggak main, Pak. Lengle, Van Dijk, bahkan udah kempot. Salah sama Jota sama Mane udah nggak full. Banyak nggak full sih staminanya. Oke, Carabao Cup, kesempatan Johar untuk bersinar. Mana Johar? Oke, bodo amat meskipun ini final. Tapi kan ini haknya Johar nih. Oke, terus Lo Celso, Højbjerg, Dele Alli, Aouar. Turam nanti deh. Mungkin opsi kalau misalnya kita butuh balance, tapi kalau kita butuh lebih menyerang mungkin masukin Aouar. Kayak gitu. Terus Dele Alli sama Tanguy. Prefer mana ya? Aggression sih tinggi Dele Alli, taking position lebih bagus. Cuma visionnya tuh Tanguy mantep cuk. Staminanya yang kurang ya. Sama sih dua orang ini, cuma lebih monster Dombele aja. Kita tetap biarin Dele Alli, soalnya kemarin kan dia juga inform juga kan. Terus Doherty mungkin nih aku masukin, boleh deh nggak apa. Doherty main, terus Sanchez malah lebih bagus anjing, gila. Sanchez bisa jadi opsi ya nanti. Terus Nonima 2K ini boleh lah dibawa ya harusnya. Gantiin siapa tapi bangsat. Nomor sama Aouar nih layak sih dibawa, yaudahlah. Nonima 2K tahan dulu mas, tahan dulu. Terus kita mungkin coba kita main lebih direct, jadi kayak yang lawan City kemarin tadi siang. Ya harusnya tadi nanti siang ya. Jadi aku record ini siang ini kalian bakal bisa sambil nonton City, malamnya kalian bisa nonton ini. Biar tenang pak mainnya. Nanti kalau ini hancur berantakan, sia-sia sudah bekerja keras di sini. Oke, ini agresif aja center kayak tadi lawan City. Agresif. Oke. Misalnya sama, cuma nanti kita bisa lihat tergantung Jota, Mane dan Salah nyerangnya gimana. Oke, kita langsung ke Wembley Stadium. Mantan markas kita sementara waktu Tottenham Hotspur Stadium dibangun. Pemanasan dulu, ada Thiago Alcantara bermain. Mereka sih nggak full fitness sih, jadi
mungkin kita mempermainkan stamina mereka. Jadi menurutku ya, mereka tuh pasti come up high press dulu, agresif dulu. Cuma biasanya itu bensinnya tuh habis. Kayak City tadi siang. Itu bisa dimanfaatin sih. Somehow pemain kita tuh lebih fit dari mereka, enggak ngerti kenapa. Aneh loh. Yang mereka benar-benar full fit tuh kayak Carvajal, Alisson aja bahkan tadi ada cuil sedikit lah, tapi enggak begitu ngaruh kalau kiper ya. Number 5, Pierre-Emile Højbjerg. Number 7, Hong Min-sung. Number 20. Yo, ini peluang trofi pertama, Bro. The League langsung di final Carabao Cup. Musim pertama datang ke Inggris langsung final Carabao Cup. Oke, okay, starting line up kita. Joe Hart ada di kiper karena ini hak Joe Hart untuk bersinar setelah FA Cup Alfie Whiteman mengadi-ngadi. Sisanya sama sih. Kita tetap menurunin skuad utama, cuma Joe Hart yang diganti. Berkuat sama Dele Alli lagi inform jadi bisa dipakai. Oh shit, Johar tepat diganti dari settingannya ya. Oke, okay, mari kita diganti. Oh, TAA dicadangin. Wijnaldum dicadangin. Gerard Moreno cadangan, Nabi Keita cadangan. Koke jadi kapten. Darling Van Dijk, Carvajal, Robertson. Oke, okay, okay, menarik. Oh, Firmino kan udah pindah ya, Pak. Makanya nggak main. Iya sih, lupa cok. Oke, okay. Sebentar. Sebelum kick off, ada baiknya kita ganti Joe Hart sebelum ngadi-ngadi. Sebentar, lali. Cuk. Kausias ya, sama dia balance berarti. Kausias sama balance, oke? Oke, 27 Februari menjadi penentuan kita. Kankah mendapatkan trofi? Oke, yuk. Sabar dulu. Pancing-pancing lari aja terus nih. Habis-habis cok staminamu. Eh, cok kelamaan Tobi bangset. Tutup. Ayo. Wah, ini berbahaya. Diogo Jota mencari kawan. Thiago Alcantara. Mantap Lo Celso. Oke, Lo Celso melihat Kane. Kane melihat Dele Alli. Lagi inform. Aduh, player to watch Dele Alli. Enggak dong. Ada Aurier, bro. Dele Alli pada Lo Celso. Bergoyang-goyang Lo Celso pada Son, pada Reguilón. Reguilón masih kencang di sayap. Langsung tarik. Cut inside. Berkuat melihat Dele Alli. Mau di overhead, cuk. Sabar. Berkuat berlari. Onside, bro. Onside Dele Alli. Aduh. Nampak mulai mengancam gawang Liverpool. Cuk bangsat kok jadi Robertson di depan. Berkuat dapat. Nice. Sabar. Oke, Dele Alli dapat Dele Alli. Ancok kalah body. Bahaya. Sadio Mane Joe Hart sudah menunggu di ujung gawang. Oke, bro. Sabar. The League. Yuk. Nice. Son langsung melebar di sana kencang. Aduh, lepas kontrolnya. Carvajal press. Ancok lolos banget. Set. Diogo Jota di sana. Diogo Jota menanti. Thiago Alcantara. Sadio Mane diblok oleh Aurier. Nice. Lulic dari Gremio. Transfer ke Gremio dari Lazio.
tua nih tampang-tampang ini. Pemain senior pasti. Goal kick buat kita. Oke. Okay. Alderweireld. Dele Alli, sabar, sabar. Wes, sabar, Mas. Lo Celso, bangsat Fabinho. Muhammad Salah. Gasa, Mas. Gasa rem batang. Cuk, giveaway bola dari De Ligt. Ayo, pusing enggak lo? Thiago Alcantara, bangsat melebar ke mana? Melebar ke mana? Wes, berbahaya Toby. Nice. Nice clearance. Muhammad Salah mengambil corner kick setelah clearance dari Toby. Press aja. Gak bisa, Mas. Gak gitu cara mainnya. Robertson menanti Muhammad Salah, Thiago. Oke, offside, Bos. Offside. Gak gitu, Bos. Oke. Toby, sabar. Kan bener kan mereka press tinggi nih, high press di bangsat. Yuk dapat. Nice, dapat. Aduh. Hah? Offside. The fuck. Empat pemain offside, cok, asu. Bangsat. Dikandalin Liverpool. Nice, Reguilon. Mantap interceptnya. Wih. Virgil van Dijk. Press terus, Longley. Kemana? Thiago Alcantara. Muhammad Salah. Koke. Diogo Jota. Mencari-cari. Masih ada Reguilon. Asu. Sabar. Press. Enggak, bro, enggak. Bangsat, ayo berkuain. Masa kalah, cok, sama Robertson. Diogo Jota, berhati-hati. Thiago, De Ligt clearance, mantap. Mane, ayo, cok. Bangsat, gak diambil, sengaja si anjing. Aduh, wah, gak ada orang. Throw-in buat Liverpool. Van Dijk mulai kempot. Robertson mulai kempot. Nampak ini menjadi awal yang baik. Sadio Mane. Cari kawan, Diogo Jota. Mulai habis, Fabinho mulai habis. Hoi Biap, interceptnya sangat baik. Kane akan mengambil bola jauh. Kurang cepat memang larinya, tapi masih bisa dribble. Dele Alli dapat, aduh. Salah sih, tadi berpoin offside juga. Aurier balapan dengan Sadio Mane. Mane mulai capek, Aurier mulai capek, bangsat. Di haram, cuk. Haram. Oke, Lo Celso dapat berkuain. Dele Alli giring rapat, ada Son melebar. Son, peluang pertama. Come on. Injury time babak pertama. Son Heung-min mencetak gol. Come on. Selangkah lebih dekat dengan trofi. Serangan balik cepat, counter attack dari interception tadi. Udah habis, coy, gue stamina-nya.
Udah habis staminanya tuh backnya. Gak bisa lari, Jok. Nice, 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 nice. Ini Jurgen Klopp ini emang gak rotasi apa gimana sih? Aneh banget tuh bangset. Masa pemainnya keempat begitu, cuk. Nice, nice, nice. Alisson sedih, tapi Son bahagia. Satu gol untuk Son. Untuk Spurs, menit 45, injury time. Kita 40% sih possession. Shot, tapi shotnya sama, 1-1 sama. Pas akurasi kita lebih bagus. Oke. Okay. Oh, wait, wait. Mereka tuh lebih banyak di kanan nyerangnya. Iya kan? Lebih banyak di kanan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aurier nih harus hati-hati berarti. Oke, okay, kick off babak kedua. Gak ada pergantian pemain, Pak. Moreno masuk menggantikan Diogo Jota, tenaga segar. Gerard Moreno. Sadio Mane tetap aja capek, Bro. Ayo. Apa cok mau dribble-dribble bangset. Sok-sok dribble kepiting anjing. Eh, matamu. Oke, yuk, Johar masih bisa crossing jauh. Depan lah, Bu. Nggak dapet, Bu. Ngele-ngele yang dapet. Thiago, Thiago Alcantara. Berbahaya, Toby. Important intercept. Dele Alli, cepat sekali passingnya ke Son. Son masih menggiring sendiri. Ada teman-teman. Ada teman-teman. Son, crossing jauh. Aduh, berpoin. Ada sih passing deket kali ya, Tri. Yuk, yuk, sabar, sabar. Bangsat. Dibegal, cok. Ayo, yuk, yuk, press, press. Anjing itu Chelsea, cok, abis ini. Asu, gak masuk akal. Tapi masih ada istirahat berapa ya? Seminggu, dua minggu kayaknya. Habis Liverpool ini kan masih ada seminggu kosong, gak salah. Mantap, delik. Bagus. Saat Dele Alli dicegat Gerard Moreno. Berbahaya. Mencari Mane ini pasti. Mencari Mane, Mane. Mencari Moreno. Tidak. Masih ada Toby. Masih ada Delik. What? Handsball. Ya bangsat. Tendangan Solin Soccer. Handsball. Anjing. Set. Yuk Johar, bisa yuk Johar. Aduh, melongo banget. Itu sama bangsat. Hoki anjing, penalti asu. Bangsat, kayak final Champions League aja, cok. Si Soko handsball diketik bangsat, sekarang pencak silat handsball. Asu-asu. Fuck. Pap gol di Carabao Cup. Oke. Langsung bersuara semua Liverpool, bangsat. Ayo bro, supporternya mana nih suaranya nih? Dul, kok kesana bangsat, kesan cok. Carval tutup aja nih. Bangsat, bangsat, bangsat. Udah capek tuh salah.
masuk Inter. Gandum masuk. Koke, Thiago berbahaya. Sadio Mane. Offset dong. De Ligt, mantap. Bangsat. Van Dijk sampai naik, cok. Bangsat, bangsat. Nice, dapat Bergwijn. Ayo, let's go, counter attack. Let's go, counter attack. Harry Kane. Harry Kane di sana. Dele Alli. Fuck. Nabi Keita masuk menggantikan Thiago. Seger-seger aja nih anjing tenaganya. Ya, Bergwijn malah habis ya. Harus diganti habis ini. Ancuk. Jadi sangar cok Wijnaldum bang. Sadio Mane berbahaya. Balik ke Robertson. Press, press. Oke, nice. Sabar, sabar. Passing Dele Alli dulu. Dele Alli dapat dong. Masih crossing. Passing ke De Ligt dulu, sabar. Lo Celso dapat. Lo Celso. Fuck. Oke, pergantian pemain dulu. Dele Alli ganti. Ganti Awar kali ya. Ganti Dombele. Lo Celso udah capek, Bergwijn udah capek. Oke, Lo Celso kita ganti Awar dulu. Nanti Bergwijn kita lihat progresnya. Nah, itu mah udah absolut kena tangkis sih. Sabar bos, sabar. Udah stamina itu. Biar fresh aja. Yuk, yuk, yuk. Bisa yuk. De Ligt. Aduh. Aduh, menceng, Pak. Sayang banget. The clear tuh. Itu nih. Come on, come on, come on, come on, come on. Ini kalau kita imbang sampai akhir injury time apa? Bawa tambahan gak sih? Extra time gak sih? Atau penalti ya? Hoybjerg dapat. Nice, Bergwijn dapat. Sabar, sabar. Bergwijn udah habis, cuk. Bangsat, digasak sama Nabi Keita. Toby masih kuat. Ya enggak gitu juga dong. Muhammad Salah berbahaya. Carvajal. Virgil van Dijk press. Gerard Moreno pada Salah. Offside. Jauh Pak bangsat. Jauh, jauh, jauh. Sabar, sabar. Cuk bangsat Nabi Keita anjing juga, cuk. Keluar dong, keluar dong. Oke. Baik. Masih dapat Reguilon. Sabar, sabar, bro. Sabar. Enggak bisa nih. Harus up nih sayapnya. Bergwijn kita ganti sama Bill. Terus Son kita ini balik, enggak usah balik. Yuk Bergwijn keluar dulu Bergwijn.
ada Awar, ada Son. Son masih sendiri melihat Dombele. Son, Awar. Tipis, cok. Press. Tobi, mantap Tobi. Oke, mencari kawan, ada Muhammad Salah, sudah habis tenaganya Muhammad Salah. Carvajal habis juga tenaganya. Van Dijk apalagi. Nabi Keita berbahaya, ada De Ligt di sana. Dombele, serangan cepat dari Spurs. Awar melihat Gareth Bale. Kane, come on. 2-1. Menit 88. Come on. Mantap. Kecerobohan tadi, intercept. Bagus. Gareth Bale kosong banget cok tadi di sayap bangsat. Itu kalau kalian perhatiin terlalu maju tuh berarti backnya. Bangsat si Bale bisa kosong cok. Nice. Ayo Wembley, kita menangkan Carabao Cup. Ronaldo, Gerard Moreno, ini pasti keluar nih si bangsat nih. 5 menit injury time. Lama banget. Nabi Keita, pemain yang segar. Pada Muhammad Salah, Carvajal, Nabi Keita kembali. Biji gandum. Koke mencari-cari Sadio Mane. Sadio Mane sama Aurier. Wes, buang dong. Udah, buang aja nih bangsat. Ayo, mau kemana? Peluang terakhir Liverpool. Ah, sumpah goal kick. Oke. Goal kick udah selesai cok ini. Selesai nih barang. Kelar cok. Jawa aja Johar. Dah Jawa aja. Regilon masih dapet bangsat. Come on. Trofi pertama Spurs kita dapatkan di Wembley. Penentu kemenangan asis dari Gareth Bale, shooting dari Kane. Dua kali gol kita itu manfaatin space kosong dari back yang ditinggalin. Mantap. Harry Kane mengangkat trofi pertama untuk Spurs dari sekian banyak tahun kita tidak memenangkan trofi. Toby Alderweireld, legend kita, salah satu legend yang tidak mengangkat trofi di dunia nyata, mengangkat trofi di universe kita. Gareth Bale mengangkat trofi kembali di Spurs. Joe Hart, kiper senior, tampil solid ya, meskipun nggak terlalu direpotin. Tapi pas ada peluang, dia bisa peka maju. Oke, trofi pertama untuk Spurs. Carabao Cup menjadi milik kita di Wembley Stadium. Sebagian besar pemain yang sudah lama main di Spurs bersorak-sorai akhirnya dapat trofi. Nice. Berarti objektif kita yang better successor dari Mourinho udah kelar harusnya. Cuma kita emang gagal menangin FA Cup kan. Dari objektifnya board kan mintanya FA Cup. Ya, tapi kita dapatnya Carabao Cup. Sama aja lah anjing. Oke. Okay. Nice. Go marching in. Come on, trofi pertama kita.
Jadi karena bokap setelah menjebol gawang Ellison 2-1. Sebenarnya sih ya, sebenarnya itu juga agak salah sih klub menurut lu. Kenapa dia enggak menurunin pemain utama sih? Cuma maksudnya yang fit gitu loh. Ini coba kalian lihat highlight ininya ya, kita lihat highlight golnya. Itu dari kesalahan back semua sih, space kan. Nih, space satu kasih ke Son, enggak ada yang bisa ngejar. Shooting aja one on one. Simple banget sih, simple. Si Klopp bangsat dapat satu gol gara-gara handsball goib pencak silat ini anjing. Kesel banget bangsat. Ini nyaris, ini nyaris. Tapi lemah sih tenangannya. Malah kita banyak ngancem ya bangsat. Malah kita banyak ngancem cuk. Ini delik clear header nih anjing, masa gak masuk sih bangsat, bangsat. Sayang banget. Tangguin ke awar, harusnya gol juga bisa nih bangsat. Tipis banget. Ini space yang ditinggalin dari Robertson. Gak bisa balik, dia udah habis. Carvajal masih di situ. Udah kelar, Pak. Kelar udah selesai. 2-1 menang atas Liverpool. Final Carabao Cup, trofi milik kita. Oke. Okay. Nice. Bahkan kita dengan posisi 39% main lebih direct sih emang. Shot kita lebih banyak, shot kita 5. Passing akurasi kita 87, sama kayak mereka. Kane 1 gol, Son 1 gol. Gol assist tadi dari Bell sama Dele Alli berarti ya. Shot on target semua sih, cuma awar sama Dele aja karena emang bukan pemain depan kan. Pass complete. So-so lah, enggak banyak yang miss. Dele Alli banyak miss anjing, bangsat. Dribble oke. Oke sih dribble. Crosses enggak ada nyampe. Ya De Ligt sama Langley sih. Tinggi kuat bola atas semua. Save-nya Johar cuma satu. Oke. Penampilan luar biasa dari Spurs. Mantap. Oke, kita menang 2-1 di trofi Carabao Cup. Time for a quick question. Berarti bener kan kita lawan City kita kemarin tuh hemat stamina tuh. A great final and a huge achievement for Tottenham Hotspur victorious against Liverpool. It was a real team performance. Gila, gak masuk akal pak. Gila. Defense-nya, back-nya solid. Terus serangan kita counter juga on target semua. I know this last will going keep pushing until the last minute. Harus itu, kalau tidak saya pecat semuanya. Liverpool made you work hard for the win today. Ya, enggak juga sih. Banyak blunder mereka. Ini apa sih maksudnya? Graf ini apaan sih? Ya, kita puji-puji Langley aja lah, kasihan lah. Langley sih sebenarnya main solid ya sama Van Dijk, cuma karena stamina sih, menurutku stamina doang. Murni stamina. Dari awal aja kan tadi stamina Langley sama Van Dijk udah hilang 1/5, 1/6. Oke. Okay. Ada input dari dapat tambahan uang dari board. Kita lihat berita dulu. Kane mengunci kemenangan kita atas Liverpool. Player of the tournament, Harry Kane, the one and only, bro. Spurs celebrate winning the Carabao Cup setelah lama kita tidak memenangkan sebuah trofi. Akhirnya kita
memangkat trofi meskipun hanya Carabao Cup, tapi jadi awal lah ini. Jadi awal. This is a dream come true for all of us, me, the staff, and the player, and most important of all, our loyal fans. Mantap. Mantap trofi pertama kita. Oke, sekarang kita tengok-tengok. Jadi, nah ini kemarin sempatnya kita nyari RB, cadangan RB. Niatnya sih buat masa depan lah. Jadi, next season niatku itu untuk nge-unload Aurier sama Doherty. Jadi, menurutku main right back-nya sih mungkin nanti bisa ke Japet ya. Ke Japet, terus nih, kita lihat dulu nih. Right back utamanya bisa ke Japet. Nanti Japet juga bisa nyambi jadi ini sih sebenarnya, jadi center back kan. Terus Lavinier kurang sih, kurang bisa kalau di Premier League. Kalau Cup sih mungkin masih bisa. Atau George March yang udah umur 22 sebenarnya makan. Oh, bahkan kontraknya expire 5 bulan lagi. Oke. Terus kemarin tuh ada ngelis apa lagi? Center back sama striker ya. Center back sih kemarin karena aku mikir si siapa sih ini anjing? Sanchez ini kurang sip aja sih sebenarnya. Cuma bisa dipakai buat next season buat pelapis sih bisa. Kalau Toby emang jadi keluar next season, menurutku butuh pengganti center back yang lebih mantap dari Sanchez aja sebenarnya. Atau Sanchez sama Toby kalau emang keluar next season, tandemnya De Ligt kita butuh sih, butuh tandemnya De Ligt. Joe Rodon sih bisa mungkin, atau Juan Foyth. Kayak gitu. Atau bahkan Juan Foyth ditaruh di ini, di RB, nyari center back. Kayak gitu. Terus striker cadangan sih, besok itu musim depan akan ada Trevor yang balik dari Ipswich Town. Oke. Okay. Umur 19 tahun, 66 overall ratingnya. Sama kayak Scarlett yang lagi di Bournemouth. Tapi 16 tahun pak ini. Jadi menurutku Vinicius nggak akan tak perpanjang karena menurutku performanya kurang sih. Jadi kemarin tuh mikir Troy Parrott ini bakal tetap kayak Scarlett perannya, cuma kita nyari satu striker yang benar-benar ketika si Kane stamina-nya habis atau cedera tuh bisa gantiin dia. Sebenarnya itu aja, sesimpel itu. Soalnya lainnya kayak winger tuh sebenarnya menurutku sih udah nggak kepake karena kita ini kan udah bakal banyak winger lah. Bahkan di akademi kita bakal ada satu winger lagi yang cukup berprospek. Oke. Ada Jeremy Frimpong. Passingnya sih 71 lumayan. Ethan Laird. Gimana sih ngomongnya? Josh Vanjoman. Sergino Des sama Tariq Lamptey. Oke. Jeremy Frimpong ini boleh di-scout dulu. Lumayan showing great potential. Terus habis itu Sergio Jesse punya Barca, nggak mungkin diambil lah ya. Ethan Laird mungkin jadi tandemnya si Sessegnon juga bisa ya. Kalau kita main 3 back jadi ada 2 wing back yang naik aja gitu. Boleh lah ini kita scout ini atau ini pemain MU pak. Ya boleh lah di scout dulu sama Tariq Lamptey. Oke, Josh Vanjoman sih kurang tertarik. Cuma kalau kalian menurut kalian worth it untuk di scouting dulu nggak masalah sih. Karena passingnya masih 66 pak, udah umur 20. Mentoknya 66. Terus di posisi center back kita lihat ada Ibrahim Konate, Leipzig, Wesley Fofana, Leicester, Pascal Struijs. Oh, ini pemain Belanda juga. Eric Garcia kan mau ke Barca katanya. Tanguy Nianzo. 18 tahun, Pak. Oke. Okay. Armel Belakocap. Konstantinos Mavropanos dari Greece ini, Yunani. Lars Lucas May. Jelek banget, bangsat. Mark Guehi. Ada Ethan Ampadu. Oke. Okay. Ethan Ampadu. Pernah denger di mana ya Ethan Ampadu ya? Leicester apa ya? Mark Guehi ini ya boleh juga sih.
Ben White, oh ini pemain yang ke Arsenal kan ternyata. Udah ke Arsenal. Alejandro Frances, jelek. Nehuen Perez. Wesley Fofana menarik sih. Wesley Fofana boleh coba. Formnya lagi jelek di Leicester. Ibrahima Konate boleh. Terus Pascal. Ini jelek juga tapi formnya. Cuma awareness defensifnya cukup tinggi sih. Boleh. 6 foot 3 lah. Masih oke. Pemain Arsenal dong, bangsat. Remove, cuk. Mark Guahi pemain, oh pemain Chelsea. Tidak, saya tidak mau. Tenang padu, oh iya pemain M, pemain MU jangan-jangan ini ya. Formnya lagi jelek sih. Enggak. Resiko. Pemain Munchen 2. Strengnya 83-993, bangsat, kuat banget, cuk. Oke. Oke, itu dulu mungkin yang kita scout, terus habis itu ke striker. Oke, ke striker. Ini yang attacking minded, yang jangkung, ada aerial threat-nya sama first team quality. Jadi as soon as kalau misalnya Ken cedera bisa digantiin mereka. Woodway House. Oh, ini yang dari rumorin ke Spurs ya. Antoine Griezmann dari mana, cok? Dari mana attacking mind aerial threat-nya? Jo, jumping-nya tinggi, Pak, ternyata. Jumping-nya tinggi. Demen Calvert-Lewin. Dari Everton ke Leverkusen kan baru musim ini tapi pindah. Andre Silva. 51 juta. Dennings. Kayaknya yang paling murah sih. 31 juta. Oke, bolehlah kita scout dulu Dennings. Terus Andre Silva udah ya. Sama Wout Weghorst lah di scout juga sekalian. Terus last kita bakal ke yang pacey yang cepat. Dominic Calvert-Lewin termasuk pacey. What the fuck? Nah ini tadi kan udah keluar tadi di. Iya gak sih? Oh gak dapet ternyata. Reportnya cepet banget. 81991 bangset. Bangset gila cini orang. Oke ada Alexander Isak dari Sweden. Passingnya jelek sih tapi. Angel Correa di Leicester City. Dari Atletico baru pindah kan ini. Gabriel Jesus 58 juta. Aduh agak wadidu juga tapi shootingnya 79. Oh, udah joining Piemonte, Pak. Udah delete aja kalau gitu. Oke, Alexander Isak boleh kita scout. Dominic Calvert-Lewin bolehlah, udah di scout aja. Angel Correa sih ya special something sih. Tapi yang baru join Leicester ya. Masa pindah lagi sih bangset. Gak masuk akal. Gak usah deh. Yang Angel Correa kita gak scout kali ya. Gak usah di scout. Jadi Alexander Isak, Calvert-Lewin, Wout Weghorst, Danny Ings. Kalau ambil pemain senior, menurutku ambil yang muda. Kayak gitu sih. Yang murah kok muda. Jadi ini. Hasil scouting kita dari kapan hari sempat berapa ya? 6 bulan, 3 bulan di Jepang kan? Agak bapuk semua sih. Mungkin si Cernia ini bisa diapin lebih cepat kali ya. Soalnya defensive work rate-nya tuh udah tinggi. Tapi defending-nya kayak gini, cuk. Passing sama dribbling malah lebih tinggi. Aneh cuy ini orang. Aneh bener dah. Oke lah kita jadiin playmaker dulu. Naikin stamina kan sama weak foot. 3 minggu nih. Terus nanti mungkin kita kalau nggak ke box to box. Ke central midfield. Oke. Terus. Nah, terus ini nanti menurut kalian ya, menurut kalian, ini kan kita ada opsi buat beli scout bintang 5 nih, 4 juta. Mungkin di next 1 atau 2 episode selanjutnya bakal baru tak putusin ya beli apa enggak. Kalau kalian ada saran bisa langsung komen aja. Kita punya budget 8 juta, jadi itu bisa dipakai buat beli scout sih. Emang kalau kita mau fokus ke pemain akademi muda,
next season. Jadi mereka mungkin bisa jadi pelapis bahkan ketiga buat main di cup-cup kecil gitu. Jadi fokus kita ke Champions League sama Liga masih nggak terganggu. Oke. Okay. Connor Woods ini bakal tak set up scouting aja di England. Karena kan dia juga orang England kan, orang Inggris. Oke, okay. 3 months ini tak setting jadi 6 bulan kali ya. 6 bulan ini technically gifted aja. Oke, okay. Advance. Oke, okay, selama 6 bulan dia bakal scouting di rumah. Chris Wood setting up the scouting network. Oke. Okay. Oke, okay, jadi sedikit review dulu setelah kita tadi menang lawan Liverpool. Bangsat, Liverpool menang berapa kosong nih anjing. Liverpool mana nih? Miss menang sih bangsat ternyata. Kalah di cup tapi. Oh, lawan Leicester. Habis makanya staminanya mungkin dia turunin tim utama ya. 1-0 sih menangnya. Oke, okay, goal difference kita masih yang paling baik. Tapi poin kita ketinggalan dari Liverpool. Terus di bawah kita ada City. Selisih 1 poin semua sih ini. Baru yang agak jauh, Arsenal 4 poin. MU 1 poin selisihnya dari Arsenal, 5-5. Chelsea makin terpuruk nih. 4-2 sama 4-4 sama Leicester di bawah Wolf. Oke, okay, bottom 3-nya. Ada WBA, Sheffield sama Leeds sudah. Ini Brighton, Leeds, uber-uberan nih. Masih ketat sih. West Brom sih udah pasti turun, tapi menurutku West Brom pasti turun sih. Sheffield masih bisa geser lah. Dari 19 ke atas masih bisa geser-geser. Sampai Crystal Palace lah mungkin. Tuh. Terus next. Tadi udah kita lihat lah lawan Chelsea ya nextnya. Nextnya kita lawan Chelsea di rumah. Terus sama lawan Leeds United di away. Tandang ke Stadium of Light. Ellen Road. Oke, terus kita baru ke Newcastle. Sama terakhir bulan depan kita lawan Brighton. Oke lah, kita berarti bisa tinggal berapa bulan sih ini. Udah mau kelar sih league-nya. Hah, udah mau kelar. 1, 2, 3. Bisa 3 bulan. Oke. Tinggal fokus kita secure. Ini udah tinggal fokus ngamanin poin aja buat Champions League. Dan kalau kita bisa menang Liga lebih pecah lagi sih bang. Set lebih pecah lagi, double sih. Menang trofi 2. Oke, jadi segitu dulu guys di kali ini. Jangan lupa share, like, subscribe kalau suka dengan video ini. Komen-komen kalau ada saran, analisa, dan apapun itu. Langsung komen, nanti aku langsung baca-baca. Oke, dan see you the next time. Sanskui, sign out. Dadah.